Oke. Di sini ada sancang besar ya. Nah, ini ada sancang besar. Ini sudah hasil ya. Nah. Ini sudah hidup ya. Sudah saya buka sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, ini juga. Jadi ekstrim ya, batangnya melingkar-lingkar. Oke. Itu juga. Ini sudah saya buka ya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Ini ya, teman-teman. Nah, ini sudah mulai banyak nih. Ini sudah jadi juga nih. Ya. Ini bareng dengan yang tadi. Jadi ya, nanti kita cangkok. Kalau sudah jadi ya, batang sudah besar, ini kita cangkok di sini. Oke, seperti apa cara pembuatannya, simak terus video ini, jangan di skip agar tahu kelanjutan daripada video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita let's go. Ini teman-teman, ini sudah hidup ya, sudah hidup, namun sekitar 2 hari atau 3 hari lagi ini saya buka ya, saya buka ini lebih banyak. Jadi nanti kita ke bagian yang 172. Oke, peralatan yang saya gunakan ini cukup simple ya, cukup simple, cukup silet ya, silet yang tajam, plastik, dan nggak ketinggalan korek. Nih, korek api, jadi tanpa ikat ya. Oke, kita let's go. Pertama-tama ini kita buang ya, kita pilih ini pohon sancang, kita pilih luas ataupun tunas yang masih muda ya, masih muda. Jadi tahap kedua kita belah. Pelan-pelan saja untuk membelah. Kita belah sampai batang yang memang sudah keras ya. Belahan pertama dan belahan kedua, sisi yang berlawanan. Pelan-pelan saja. Kita buat sejajar. Oke, sudah selesai. Ini, nah, langsung begini ya. Ini cukup belah 4.
Okay. Jadi semua bagian ini terbagi 4 ya, sama bagian. Lalu kita masukkan ujung ke antara dua bagian. Oke. Paham ya sampai di sini? Tarik ke atas. Lalu kita pelintir pelan-pelan saja ya. Pelintir. Kita masukkan ujung ke bagian kedua. Ya. Nah. Lalu kita lepas. Oke. Dengan sendirinya nanti kalau sudah kita bungkus nanti akan membentuk sendiri. Oke. Ini plastik ya. Ini kita balik. Yang penting plastik ini jangan bocor. Nah, ini kita sudah balik ya. Kita balik. Lalu pucuk kita taruh atas. Terserah ya. Mau ya taruh mana pucuk. Ya. Kita tutup pakai plastik. Cukup mudah sekali ya, guys. Sampai di sini, kalau ada yang kurang paham, tulis di kolom komentar. Kita berbagi ilmu dan belajar bersama. Oke, okay? Tahap ketiga, kita bakar ujung plastik. Oke, okay? Kita taruh sini. Tapi hati-hati terbakar ya guys ya. Kalian pakai korek. Selesai sudah. Oke. Okay. Jadi itu teman-teman cara membuat alat spiritum ya. Sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Selamat beristirahat. Salam sukses PPBI Waikanan Bisa Indonesia Jaya.